mungkin bagi kami sebagai advokat meninggalkan paduka-paduka buruh yang mengalami berbagai tindakan kekerasan dari aparat kepolisian saat menyampaikan pendapat di depan umum dalam memperjuangkan hak hidup layaknya. Tidaklah mungkin kami sebagai advokat meninggalkan paduka-paduka buruh yang ditangkap tanpa dasar yang jelas dan dianggap sebagai penjahat. Sebagai advokat yang diminta memberikan bantuan hukum, kewajiban kamilah untuk menegakkan hukum atas pelanggaran yang dialami oleh buruh. Namun naasnya, advokat sebagai penegak hukum yang memiliki posisi yang sejajar dengan penegak hukum lainnya justru ditangkap, diseret, dipukul, diinjak, dan dihina sesama penegak hukum. Sama Bung Aspir, nama lengkapnya Bung Aspir Anda, Bung Aspir, Ahmad Aspir, akan menyampaikan statementnya terkait dengan simpulan eksepsi bantahan persanggahan terkait dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Hidup buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini tanggal 18 April 2016 adalah sidang kelima, di mana hari ini kita akan membacakan eksepsi atau nota keberatan, di mana kami 26 dan hari ini 23 buruh yang akan bersidang telah menyatakan bahwa dakwaan keseluruhannya dari jaksa penuntut umum adalah kabur. Adapun saya akan bacakan kesimpulannya. Yang pertama adalah untuk rasa kami yang saya ikuti, kami ikuti 26 buruh pada tanggal 30 Oktober 2015 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang kedua, unjuk rasa pada tanggal 30 Oktober 2015 merupakan hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, unjuk rasa tanggal 30 Oktober 2015 sesuai dengan Undang-Undang 9 tahun 1998 dan Undang-Undang 39 tahun 1999 sehingga bukan tindak pidana kriminal. Keempat, polisi atau TBC pelaku kejahatan yaitu melakukan kekerasan dengan cara memukul, menendang dan melakukan perusakan terhadap fasilitas organisasi buruh. Yang kelima, menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut tidak pernah jelas dan lengkap. Yang keenam, segala usaha yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan jaksa penuntut umum merupakan upaya kriminalisasi terhadap buruh yang berjuang. Itu 6 poin kesimpulan yang nanti akan dibacakan dalam ruang sidang, di mana keseluruhannya adalah inti substansi dari persidangan ini adalah kriminalisasi terhadap buruh yang berjuang melawan PP78 yang memiskinkan kaum buruh. Hidup buruh Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Pertama, sebagai perwakilan dari kuasa hukum, perkara yang melibatkan kawan-kawan buruh ini adalah perkara dengan nomor 345. Di mana pada hari ini seperti yang sudah diucapkan tadi adalah untuk membacakan nota keberatan. Yang mana pada intinya nanti akan kami jelaskan. Tapi kami dari pelaku kuasa hukum ingin menyatakan bahwa apa yang kawan-kawan buruh lakukan pada tanggal 30 Oktober 2015 itu adalah merupakan hak kawan-kawan buruh sebagaimana telah dicantumkan itu jelas di Undang-Undang 9/98, di mana apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan 8/8 maka tindakannya adalah pembubaran. Itu di Undang-Undang sudah jelas. Kedua, nanti di dalam persidangan kami juga akan menyatakan bahwa ini apa yang dilakukan hingga ini berlanjut ke pengadilan merupakan salah satu upaya untuk menutupi adanya pelanggaran pidana dari orang-orang yang telah mengancam-mengancam dan memukul, menendang kawan-kawan buruh. Sehingga seolah-olah tindakan-tindakan pelanggaran pidana itu adalah benar-benar. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hidup.
Terima kasih.